tadi kan Mama pesan supaya Happy tidak main jauh-jauh dari rumah. Jadinya Happy main di depan rumah saja. Bagus dong kalau begitu. Happy anak yang hebat ya. Mau mendengarkan pesan orang tua. Tapi Happy bingung nih, Holly. Bingung kenapa? Begini, kenapa sih kita nggak boleh main jauh-jauh dari rumah? Padahal kan orang tua kita sendiri pergi jauh-jauh. Sering pergi keluar kantor, bahkan keluar negeri. Nggak adil, kenapa kita nggak boleh? Bukan nggak adil, tapi kalau kita pergi jauh-jauh dari rumah, nanti bisa-bisa kita tersesat. Lupa jalan pulang, atau bisa-bisa kita tertabrak kendaraan karena main di jalanan. Atau jangan-jangan nanti kita diculik orang jahat. Kalau sudah begitu kan, yang susah orang tua kita juga. Tapi kenapa kalau orang dewasa boleh pergi jauh-jauh? Itu karena orang tua nggak mungkin tersesat. Dan lagi, mereka kan sudah bisa menjaga diri sendiri. Sedangkan kita, anak-anak kecil, belum bisa. Oh, jadi nanti kalau Happy sudah besar, Happy juga boleh pergi jauh-jauh dari rumah ya? Mungkin saja. Sudah deh. Daripada berpikir pergi jauh-jauh, lebih baik kita lanjutin saja main monopolinya. Yuk, ayo. Holly, lihat, ada kupu-kupu. Tunggu di sini ya. Happy mau ambil alat penangkap dulu. Besar-besar. Mana gelap lagi.
Aduh, Happy ada di mana ini? Holly! Holly! Tolongin Happy dong! Aduh, pasti Happy sudah jauh sekali dari rumah. Sampai Holly tidak mendengar suara Happy lagi. Holly! Hanya ada suara-suara aneh. Hih, tolong. Holly, Happy takut nih. Ada orang gak sih yang bisa dengarkan Happy? Aduh, Happy ada di mana ya? Aduh, Happy takut. Holly, tolong Happy. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak
Happy Holy Kids, yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Siapa ya? Jangan-jangan bukan manusia. Tapi, jangan-jangan hantu. Tolong. Ah, sepertinya dia minta tolong. Ah, pasti bukan hantu. Sebentar. Ah, sepertinya mau dikenal suaranya. Ah, tidak salah lagi. Pasti itu Happy. Tapi kenapa Happy ada di tengah hutan ya? Tolong. Ah, Mondi ada ide. Mondi kesana aja. Siapa tahu memang benar Happy yang tersesat di hutan. Mama, Happy takut. Happy. Wah, hantu. Hey, Happy, ini Mondi. Mondi. Waduh, keranjang guanya jatuh deh. Maaf, Mondi. Habis, Happy takut sekali. Begitu melihat Mondi, Happy gembira sekali. Emangnya kenapa Happy ada di hutan ini? Happy nggak sengaja. Hah? Masa masuk hutan nggak sengaja? Wah, Happy tadi mimpi berjalan ya. Jadi, begitu terbangun, Happy sudah berada di hutan ini. Bukan begitu. Tadi Happy mengejar kupu-kupu. Tahu-tahu Happy sudah sampai di sini. Padahal kan Mama sudah pesan supaya Happy nggak main jauh-jauh dari rumah. Berarti Happy sudah melupakan pesan Mama ya? Iya, Happy menyesal sekali karena nggak taat pada nasihat Mama. Makanya, kalau orang tua kasih nasihat dan pesan kepada kita, harus didengarkan. Bukan cuma itu, tapi kita juga harus taat. Karena setiap nasihat dan pesan orang tua pasti demi kebaikan kita juga. Dengarkan nasihat orang tua, janganlah suka membantah. Apapun juga yang dinasehatkan pasti berguna bagi kita. Seperti rambu, rambu lalu lintas, agar jalan kita tak sesat. Orang tua adalah wakil Tuhan yang menuntun kita di jalan yang benar. Hormati, turuti segala nasihatnya, niscaya hidupmu bahagia. Dengarkan nasihat orang tua. Iya. Happy menyesal gak taat sama pesan Mama. Tapi sekarang antarin Happy pulang ya, Mondi. Di sini banyak nyamuk nih. Dari tadi Happy digigitin sampai bentol-bentol. Oke, tapi sebentar ya. Aduh, mau ngapain lagi sih, Mondi? Ah, Mondi kumpulin dulu buah-buahan yang tadi mau dipetik ya. Oh iya, maaf ya. Tadi Happy jatuhin. Sini, biar Happy bantuin. Tapi habis itu, Mondi anterin Happy pulang ya. Oke. Thank you.
Aduh, sudah dari tadi Happy belum pulang juga. Tadi Holly sudah mencoba mencari di taman, tapi Happy nggak ada. Aduh, di mana ya Happy? Jangan-jangan dia tersesat. Aduh, jangan-jangan Happy tersesat di hutan lagi. Gimana dong? Coba tadi Holly ikut saja sama Happy. Tuh, Holly, kenapa kamu mondar-mandir di jalan? Sepertinya Holly sedang bingung ya. Ah, kebetulan kamu datang, Rabi. Gimana sih, Holly? Ditanya bukannya jawab dulu. Oh iya, Holly memang sedang bingung. Soalnya dari tadi Happy nggak pulang-pulang. Holly khawatir kalau-kalau Happy hilang. Hah? Happy hilang? Hilang di mana? Diculik orang? Yeah, nanyanya satu-satu dong. Iya, tapi Happy hilang di mana? Tadi Happy main sama Holly di sini. Terus ada kupu-kupu. Terus Happy mengejar kupu-kupu. Holly sudah peringatkan Happy jangan pergi jauh-jauh. Terus nggak lama kemudian Happy sudah nggak kelihatan. Holly pikir ke taman. Tapi waktu Holly ke taman, Holly nggak ketemu dia. Gimana dong, Rabi? Wah, gawat juga nih kalau Happy benar-benar hilang. Tapi begini saja, Holly tunggu di sini, jangan kemana-mana. Biar Rabi terbang sebentar dan melihat dari angkasa. Siapa tahu Rabi bisa melihat di mana Happy berada. Mudah-mudahan Happy tidak kenapa-napa. Untung ada Rabi yang bisa terbang. Jadi bisa lihat di mana Happy berada. Gimana Rabi? Di mana Happy? Kelihatan tidak? Tidak. Rabi tidak bisa melihat Happy di mana. Rabi sudah terbang ke sana kemari dan nggak melihat Happy di mana. Aduh, gawat. Rabi, kita harus cari Happy sekarang sebelum sore dan malam tiba. Tapi cari kemana, Holly? Coba kita cari ke... Itu dia, Happy. Happy, kemana saja sih? Aduh, Holly sudah khawatir. Tenang saja, Holly. Happy kan gak apa-apa. Benar, kamu gak apa-apa kan, Happy? Memangnya tadi Happy kemana? Tadi Holly kebingungan sekali. Rabi sudah bantu cari kemana-mana, tidak ketemu juga. Tadi Happy tersesat di hutan. Tapi tenang saja, Happy nggak apa-apa kok. Tadi Mondi sedang cari buah di hutan. Mondi dengar ada suara orang menangis. Ternyata... Mondi, jangan kasih tahu dong sama Holly. Tadi Happy tersesat di hutan, terus ketakutan dan nangis ya. Iya, tadi Happy ketakutan sekali. Waktu Happy kejar kupu-kupu, nggak taunya Happy masuk.
masuk hutan. Terus begitu tahu Happy ada di hutan, Happy takut sekali. Sudah, Happy jangan menangis lagi. Tapi itu kan karena Happy salah sendiri, nggak taat sama pesan Mama. Iya, Happy sudah sadar sekarang. Ternyata pesan dan nasihat orang tua itu memang berguna demi kebaikan kita. Nah, begitu dong, itu baru anak hebat. Wah, sekarang lebih baik kita makan buah saja yuk. Kebetulan, Mondi dapat buah banyak sekali. Sip lah. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada Mama dan Papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Tunggu. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Wilson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim Prianti. Wilson Siana Kristi Yasi. Sutradara.